علينا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تجدوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. Sidang jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Insyaallah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dalam taat beriman. Kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib pada siang kali ini akan memberikan satu judul: masuk Islam secara totalitas. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, disebutkan di dalam beberapa hadis, setiap katanya anak Adam lahir, dia hidup dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan dia itu Yahudi, Majusi dan Nasrani, atau dibalik, yang menjadikan dia itu Nasrani, Yahudi dan Majusi adalah lingkungannya. Lingkungannya itu bisa orang tuanya, bisa juga yang mengasuhnya, bisa juga dalam lingkungan artinya di mana dia tempat tinggal. Oleh karena itu, sidang jumat insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, alhamdulillah, kita termasuk orang yang mendapatkan lingkungan, yaitu lingkungan yang membuat kita menjadi seorang muslim. Dan dari itulah kita sebagai seorang muslim ini, mudah-mudahan kita juga terjaga. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah katanya kamu mati melainkan dalam keadaan bukan Islam. Itu yang kita takutkan, itu sebetulnya. Dan itulah sidang jumat insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lihat selalu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, hai orang-orang beriman, hai manusia, hai ya al-kafir dan sebagainya. Itu menandakan bahwa proses pembagian manusia itu dipanggil oleh Allah ada tiga. Pertama adalah orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang munafik, kemudian orang-orang yang kafir, ada tiga. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang-orang yang disebut ya ayyuhalladzina amanu, yaitu dianjurkan kita masuk Islam secara kafah. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara totalitas. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jelas, masuk Islam secara totalitas itu jaminan atau keharusan kita. Kalau kita sudah mengklaim diri kita sudah menjadi seorang muslim. Bagaimana supaya kita menjadi seorang muslim yang menjadi muslim yang benar itu? Yaitu ada tiga supaya kita menjadi muslim yang kafah. Pertama adalah masuki Islam. Yang kedua
ikuti Islam. Yang ketiga, amalkan Islam. Jadi tiga kalau kita mau masuk Islam secara kafah. Pertama, masuki Islam. Bagaimana masuki Islam? Yaitu kita membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan tiada Tuhan-Tuhan lain yang aku sembah kecuali hanya Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu memang betul, secara garis besarnya itu seperti itu. Tapi konteks yang sebetulnya syahadat itu adalah terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bahwa syahadat itu merupakan pintu gerbang. Jadi seseorang melakukan rukun Islam tapi dia tidak bersyahadat. Misalnya ada seorang bukan Islam melakukan menjalankan empat rukun dari Islam. Pertama, dia melaksanakan sholat, kemudian dia membayar zakat, kemudian dia naik haji, kemudian dia puasa Ramadan, tapi dia belum bersyahadat, dia belum dikatakan seorang muslim. Nah, itu paling penting. Karena banyak sekarang orang ketika Jumatan ikut, ada orang acara-acara Islam ikut, tapi belum Islam dia. Nah, itu belum dikatakan Islam. Jadi syahadat itu yang pertama adalah pintu gerbang. Yang kedua apa syahadat? Syahadat yang kedua adalah intisari ajaran Islam. Jadi syahadat ini intisari ajaran Islam. Kenapa dibilang intisari ajaran Islam? Karena setelah kita berikrar bahwa Allah satu-satunya menjadi apa? Menjadi sesuatu orientasi kita, menjadi tujuan kita ketika kita hidup di dunia mengucapkan atau bertindak hanya kepada Allah, maka kita sering sebut di dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Nah, dari itulah sebetulnya insya Allah kita termasuk orang-orang yang mau betul-betul berkiblat hanya kepada Allah. Dan itulah sidang Jumat insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Supaya pintu gerbang masuk ke Islam itu kita bisa masuk. Dan itu juga kemudian ditanya setelah kita menjadi muslim seperti ini, kita menjalankan ibadah-ibadah sesuai rukun Islam. Apakah itu semua dianggap menjadi orang yang beriman? Perlu kita catat, orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman atau orang mukmin sudah jelas Islam. Jadi di sini yang disebut definisi beriman adalah, yaitu orang beriman disebut beriman adalah orang yang siap menerima petunjuk Allah atau Al-Quran. Balik kita bertanya kepada diri kita sekarang, sudahkah kita siap menerima petunjuk Allah atau Al-Quran? Jangan-jangan membaca Al-Quran juga belum. Al-Quran menjadi Al-Quran berjalan juga belum. Nah, berarti syarat menuju Islam secara kafah yang diawali dengan iman tadi karena tauhid kemudian intisari daripada syarat tersebut belum terpenuhi kalau kita belum mengakui sebenar-benar iman. Jadi intinya adalah kalau orang yang disebut mau disebut orang yang beriman, definisinya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang siap menerima petunjuk Allah atau Al-Quran. Dari itulah dari sekarang diusahakan dan diharuskan bahwa Al-Quran menjadi bagian bacaan kita. Kenapa? Kalau kita Al-Quran sudah menjadi bagian bacaan kita, selama kita nanti pahala dapat, kemudian di akhirat kita akan mendapatkan jelas-jelas, yaitu yang disebut pengampunan-pengampunan dosa. Maka yang bisa mengampuni dosa kita adalah dua. Pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua bacaan-bacaan Al-Quran kita. Pahala itu dan yang mengampuni kita. Dari itu dari sekarang tingkatkan yang pertama adalah jadikan kita memiliki iman yang benar. Yaitu orang beriman adalah orang yang siap menerima petunjuk Allah atau Al-Quran.
Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau kita sudah mengatakan pertama masuk Islam, bersyahadat dan mengakui kita beriman adalah siap menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ikuti Islam. Masuki Islam, kedua ikuti Islam. Bagaimana mengikuti Islam? Belajar akidah yang benar. Belajar pemahaman Islam yang benar. Belajar akhlak yang benar. Sehingga kita memiliki tiga. Akidah yang benar, pemahaman yang benar, dan akhlak yang benar. Cukup itu. Karena kalau ketiga itu kita pakai, insya Allah kita termasuk orang yang memiliki, yaitu sudah mengikuti Islam. Setelah kita masuk, kemudian ikuti. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Setelah masuk, ikuti, kemudian amalkan. Nah, mengamalkan Islam inilah sebetulnya sesuatu pekerjaan yang boleh dikatakan gampang-gampang susah. Kenapa? Kalau semua rata-rata unsur kita yang di Indonesia ini biasanya sekolah agamanya bagus, tapi prakteknya jauh dari apa yang diharapkan. Hampir setiap tahun yang pergi haji itu paling banyak di seluruh dunia hanya orang dari Indonesia. Tapi prakteknya setelah haji tidak sesuai dengan predikat hajinya. Nah, dari itu dari sekarang kita persiapkan diri kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bisa mempraktekkan teori-teori yang kita punya. Sebatas yang kita punya. Kalau kita punya baru membaca Al-Quran, praktekkanlah. Karena dengan mempraktekkan Al-Quran, bagaimana mempraktekkan Al-Quran? Khairukum man ta'alama Al-Quran wa alam. Sebaik-baik kamu, katanya, yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Bagaimana kita bisa mengajar Al-Quran? Wah, membaca aja belum pernah. Membaca Al-Quran belum pernah. Kemudian kita di dalam Al-Quran itu dianggap sesuatu yang kelihatannya keramat dan sebagainya, dan kadang-kadang kita tidak siap menerima petunjuk-petunjuk Allah karena kita malas ataupun karena diganggu dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memenuhi persyaratan supaya masuk Islam secara kafah. Yang pertama, masuk ke Islam, syahadatnya mesti benar, ikuti Islam, kita harus paham dengan akidah kita, akidah Islam yang benar, pemahaman Islam yang benar, akhlak yang benar. Dan yang terakhir, apa? Amalkan Islam, yaitu jadikan akhlak kehidupan kita menjadikan akhlak yang terjangkar. Mudah-mudahan ini yang menjadi oleh-oleh kita, mudah-mudahan sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang meninggal atau wafatkan diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa'an badallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad faza almuttaqun. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada khutbah kedua ini jadikanlah diri kita yang pertama menjadi memiliki iman yang benar. Artinya iman yang benar yaitu mereka beriman siap menerima petunjuk Allah atau Al-Qur'an. Yang kedua, jadikanlah kita menjadi orang-orang yaitu yang paham tentang akidah kita.
kemudian paham tentang pemahaman Islam yang benar, dan yang ketiga kita memiliki akhlak yang sesuai akhlak Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan yang ketiga adalah jadikanlah setiap apa yang kita lakukan dalam kita beragama ini, artinya implementasi daripada ajaran-ajaran Islam yang kita lakukan, yaitu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang diterima semua ibadah kita, karena kita mempelajari Islam sesuai dengan aturan-aturan yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati yawmal hajat. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.